juga ada support pendamping ya. Jadi karena kan otomatis kemarin waktu pas selama apa ya cobaan ini kan. Serahkan kepada Allah ya. Ketika kontraksi
12 jam pun sakitnya luar biasa, saya selalu nggak lepas dari istighfar, selalu berdoa sama Allah. Memaknai tahun 2022 adalah suatu fase kedewasaan tersendiri. Jadi Allah menempanyai berarti Allah tetap dan masih sayang kepada Nyai yang diuji. Dan Nyai harus lebih mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, karena Allah menjanjikan barang siapa yang bisa lolos dari cobaanku dengan berserah diri, dengan lebih mendekatkan diri kepadaku, insya Allah aku akan menaikkan derajatnya. Nah, itu yang Nyai selalu doa ya. Jadi Allah supaya bisa melindungi Nyai terus, baby sultan terus, meskipun ada masalahnya harus tetap terus mendekatkan diri, jangan sampai jauh dari Allah. Dan alhamdulillah kan Allah mengijabahi doa Nyai dengan persidangan demi persidangan, Nyai yang menang, alhamdulillah. Untuk tahun ini Nyai, apa sih hal yang belum Nyai kesampaian kalau misalnya baby sultan nanti udah bisa jalan ya, biar umroh bareng baby sultan. Nih, anaknya namanya Solusi, udah berapa bulan? Muhammad Sultan Al-Fatih, kurang lebih 4 bulan. Laki tuh? Laki. Iya, waktu pas akikahan. Alasannya, alhamdulillah ya, yang kan ada dua mobil, yang satu memang keinginannya udah lama gitu ya, alhamdulillah udah kesampaian. Yang kedua ini karena memang mobilnya warna hijaunya suka warna hijau, jadi ya why not, pengen kemarin udah sedih-sedih, udah nangis-nangis mulu, jadi pengen apa ya, membuat membahagiakan diri sendiri dengan membeli dua mobil buat baby sultan, karena sekarang ya apa-apa buat baby sultan.